Oke teman-teman, seperti biasa di sini kalian hanya memerlukan aplikasi KinMaster Pro. Jika kalian belum punya aplikasi KinMaster Pro-nya, langsung aja kalian download lewat link di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Dan sebelum kalian mulai mengedit videonya, kalian sediain dulu bahan mentahannya. Untuk contoh bahan mentahannya, kalian buat aja seperti ini. Oke, jika semua bahan mentahannya sudah kalian buat, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Let's go. Oke, langsung aja kalian buka aplikasi KinMaster-nya. Kemudian kalian buat project video baru dengan aspek rasio 16 banding 9. Kemudian kalian pilih media. Lalu kalian masukkan video Free Fire kalian. Oke, jika sudah dimasukkan, langsung aja kalian klik videonya. Lalu kalian ubah durasi videonya menjadi 3,4 detik saja. Oke, jika sudah diubah, langsung aja kalian klik centang. Kemudian kalian klik pengaturan di sini. Lalu kalian pilih penyuntingan. Dan ubah durasi foto default proyeknya menjadi 0,2 detik. Kalian atur aja seperti ini ya. Kalian mentokin dulu ke bagian pojok sini. Kemudian kalian geser sedikit saja. Seperti ini. Oke, jika sudah kalian centang. Kemudian kalian pilih media. Lalu kalian masukkan dua foto yang sudah kalian sediakan. Kalian masukkan aja cara bergantian ya. Kalian masukkan terus cara bergantian sampai detikannya menjadi 11 detik di bagian sininya. Oke, jika sudah 11 detik seperti ini, kalian klik pengaturan, lalu kalian pilih penyuntingan, dan ubah durasi foto default proyeknya menjadi 0,1 detik. Kalian geser aja sampai ke pojok seperti ini. Oke, jika sudah kalian centang. Kemudian kalian masukkan lagi dua fotonya, kalian masukkan secara bergantian sampai detikannya menjadi 17 detik. Oke, jika sudah 17 detik seperti ini, langsung aja kalian masukkan video Free Fire-nya. Kalian masukkan dua video yang sudah kalian sediakan ya. Oke, jika sudah kalian centang saja. Kemudian kalian geser ke bagian detik 20. Oke, di sini kalian klik aja bagian playhead-nya di sini. Kemudian kalian kasih transisi yang shake it, yang ini ya. Jika kalian belum punya efek shake it-nya, kalian bisa download di sini, didapatkan lainnya. Oke, langsung aja kalian pilih efek shake it. Kemudian kalian pilih yang nomor 1. Lalu untuk durasinya kalian ubah ke 1 detik saja. Jika sudah kalian centang. Oke, langkah selanjutnya di sini kalian masuk ke foto yang pertama ya. Yang pertama kalian masukkan ke di sini. Kalian klik aja foto yang pertama ini. Lalu kalian klik menu bagian sini. Kemudian kalian pilih di posisi akhir. Lalu kalian zoom fotonya seperti ini. Kalian zoom aja secukupnya ya. Oke, jika sudah kalian centang.
Kemudian kalian klik foto yang kedua. Kalian kasih efek yang sama, yaitu di menu ini. Lalu kalian klik posisi akhir. Kemudian kalian zoom juga secukupnya. Oke, jika sudah kalian centang. Pokoknya kalian lakukan cara browsing ke foto-foto lainnya ya, sampai di detik 17 atau foto yang terakhir ya. Kalian kasih aja efek zoom. Oke, jika semua foto sudah kalian kasih efek zoom, langsung aja kalian masuk ke awal videonya. Kemudian kalian masukkan backsoundnya. Untuk link backsoundnya kalian bisa cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Oke, di sini kita akan cek dulu apakah sudah pas atau belum ya. Oke, di sini sudah pas ya. Tinggal kalian simpan aja dulu. Oke, jika sudah tersimpan, langsung aja kalian balik ke menu awal Game Master-nya. Jika kalian sudah balik ke menu awal Game Master-nya, langsung aja kalian buat project video baru lagi dengan aspek rasio 1:1. Kemudian kalian pilih media, lalu kalian masukkan video yang barusan kalian simpan. Oke, jika sudah dimasukkan, langsung aja kalian klik videonya, lalu kalian klik menu bagian sini, kemudian kalian centang sama dengannya, lalu kalian zoom videonya. Kalian atur aja layarnya seperti ini. Oke, seperti ini ya, kalian centang aja. Dan jika sudah seperti ini, langsung aja kalian simpan videonya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk tutorial kali ini. Jika kalian ingin request atau punya saran tutorial, langsung aja kalian komen di bawah. Siapa tahu saya bisa membuatkan video tutorialnya. Dan terima kasih banyak yang udah sempetin mampir ke channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. And see you the next tutorial.